bagus sekali, positif ya. Maksudnya ada kegiatan yang positif, tidak mencoret-mencoret tembok gitu. Karena kalau mencoret-mencoret kan ya jadi suasananya kurang bagus, tidak sesuai dengan yang keinginan yang punya pemiliknya gitu aja. Ya karena kita nggak tahu ngecetnya kapan gitu ya Pak. Dia ngecetnya ini kapan kita kan nggak tahu. Mungkin iseng-iseng atau disengaja. Ya intinya kurang bagus gitu aja kan. Ya sebetulnya sangat mengganggu sekali ya. Boleh. Karena seperti kumuh gitu kan, kelihatannya kan nggak ada wujudnya gitu kan. Ya bagus ada kegiatan ini, bagus. Ya harapannya aksi-aksi coret-mencoret ini lebih baik, nggak usah sama sekali gitu lah. Cuma gitu acara kegiatan itu. Jadi kegiatannya harusnya ditempatkan suatu tempat, supaya bisa lebih terarah gitu loh. Kalau gini kan nggak ada terarah ya, nggak ada artinya sama sekali gitu kan. Menggagukan tangan, ya merugikan banyak sekali sebetulnya. Dalam rangka kita memang mendidik anak-anak untuk memiliki karakter yang baik. Anak-anak itu kita bangun untuk mencintai sekolah. Nah, mencintai sekolah itu salah satunya selain kita dengan prestasi, kita juga berusaha untuk membersihkan nama sekolah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita mengutamakan pendidikan karakter, tapi kalau kemudian di luar itu banyak coret-coret, itu kan memberikan kesan bahwa keberhasilan pendidikan itu kurang untuk penilaian masyarakat. Maka supaya percayaan masyarakat, kemudian supaya istilahnya itu penilaian masyarakat terhadap sekolah kita itu baik, maka kita coba untuk mendidik anak-anak untuk membersihkan coretan-coretan yang terkait dengan SMK Pembaruan maupun PN 2 Projo yang sekiranya tidak sepantasnya. Karena saya yakin bahwa coret-coretan itu tidak dari siswa, akan tetapi kita mencoba untuk memberikan sikap yang baik, memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Karena ini demi nama sekolah, maka kita harus berani juga untuk membersihkan coret-coret itu.